Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Siti Nuraliza. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi tentang blockchain. Teknologi terbaru dan terakhir selanjutnya adalah blockchain. Blockchain adalah sebuah sistem penyimpanan atau bank digital yang terhubung dengan mata uang kriptografi. Untuk penggunaannya sendiri akan selalu berkaitan dengan Bitcoin dan cryptocurrency yang lain. Blockchain sendiri terdiri dari kata block yang memiliki arti kelompok dan chain artinya rantai. Sehingga pengertian penamaan teknologi ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain, yang mana teknologi ini memanfaatkan resource dari komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung atau chain. Blockchain akan membuat sebuah catatan transaksi yang tidak dapat diubah atau fake. Sehingga tiap kali terdapat transaksi, maka hal tersebut tidak akan dapat dibatalkan atau diubah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Nuraliza pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.